saya yakin Pak. Pak, tolong jangan dibawa dulu, Pak. Kita omongin dulu semuanya di dalam, Pak. Karena saya yakin enggak mungkin Papa saya. Pak, ini ada apa, Pak? Udah, kamu tenang aja, nanti Papa jelaskan, ya. Di sini. Pergi kamu, pergi. Menjauh dari keluarga saya, Afif. Menjauh. Ini semua gara-gara kamu. Ibu kamu, om kamu, semua selalu aja ngurusin keluarga kami. Pergi kamu, Afif. Lo tuh cuma bawa sial, ya. Kehadiran lo di sini itu cuma bikin keluarga gue susah terus, Afif. Tunggu, tunggu. Ini ada apa sih? Kenapa malah Afif yang disalahin? Bella, papa kamu itu ketangkap. Semua gara-gara keluarga dia, Bella. Kamu tahu, Afif, suami tante itu bekerja keras. Itu untuk memajukan perusahaan papa kamu, Afif. Tapi apa yang dia dapat? Apa? Dia malah dituduh untuk mengelapkan dana pensiun. Puas kamu, puas, Afif. Kamu udah dengar belum? Cerita si Darman, orang yang sangat papa kamu percaya. Bisa-bisanya dia menipu keluarga kita. Mama gak nyangka. Mama coba tanya sama hati nurani mama. Apakah benar Om Darman melakukan itu atau tidak? Kurang bukti apa lagi, Afif? Semuanya udah jelas. Tanda tangan si Darman ada di setiap berkas penipuan itu. Kurang dia banyak. Afif, mama lagi bicara sama kamu. Afif, tunggu. Afif. Afif, tunggu mama. Kamu kenapa sih? Afif. 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 Afif, dengar mama. Afif. 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 Afif, buka pintunya nih mama. Afif sedang mencari tahu bagaimana caranya Om menjebak Om Darman. Darman? Emang ada apa dengan dia? Jadi, Om benar-benar nggak tahu. Mungkin Om sudah terlalu mabuk sampai nggak tahu apa yang sedang terjadi. Om, sudah beberapa kali Papa bilang, jangan bawa minuman ke dalam rumah. Karena kami gak suka. Hah? Ini jelas dilarang oleh agama. Afif, Om gak tahu apa. Ini apa-apaan, Afif? Tahu kan? Afif, Om gak tahu apa-apa, Afif. Ini apa-apaan, Afif? Kamu mau bunuh, Om! Afif, buka pintunya! Mama minta kamu buka Afif. Pintunya! Afif, buka! Afif. Sekarang memang Om gak mau mengakuinya. Afif, buka setelah pintunya! Ini, mama minta kamu buka yakin. Pintunya! Afif! Om bakal mengakui semuanya. Afif! Afif, tolong Afif! Kamu mau ngapain Afif? Afif, jangan Afif! Afif, tolong! Om gak tahu apa-apa Afif, tolong Afif, jangan! Jangan, jangan! Afif, buka pintunya! Mama minta kamu buka pintunya! Afif, buka! Afif! Om gak tahu apa-apa Afif!
Afif tolong! Om gak tahu apa-apa, Afif tolong! Afif jangan! Jangan, jangan! Ayo ngaku. Afif! Afif! Buka pintunya! Ngaku! Tolong Afif jangan, om gak tahu apa-apa, Afif! Afif! Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan Om sekarang ini. Afif! Ayo ngaku! Oke, Afif. Om ngaku, Afif. Tapi tolong padamin apinya, Om. Om akan cintai semuanya, Afif. Iya, Pak. Iya, iya. Afif udah di kantor polisi kok. Saudara Darman, Anda bebas. Alhamdulillah. Iya. Makasih, Pak. Iya, iya. Om. Om. Maaf, ya, Afif. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bukan salah kamu, kok. Eh? Om, Papa mau bicara. Halo, Arta. Saya minta maaf. Gara-gara saya, kamu jadi menderita. Alah, udah. Aku tahu ini bukan salah kamu. Ya, gak usah minta maaf. Oke? Saya akan pulang secepatnya. Jangan, jangan, jangan. Kamu selesaikan dulu seluruh pekerjaan kamu di New Zealand. Di sini kan ada Afif. Oke? Iya, iya. Yuk, kita pulang. Pak, makasih ya.